Import AP banyak membantu usahawan otomotif Bumi Putra lantaran sebarang cadangan untuk menghapuskannya tidak patut dilayan. Saya ingin menyampaikan harapan usahawan Bumi Putra dalam sektor otomotif negara yang mahu kerajaan memastikan dasar permit import AP terbuka tidak dihapuskan. Janganlah kerajaan termakan dengan hasutan. Kononnya tindakan tidak menghapuskan dasar itu hanya akan menyebabkan kerajaan dituduh berundur ke belakang. Hakikatnya, tidak timbul persoalan berundur ke belakang kerana AP terbuka ini telah berjaya memastikan kewujudan penyertaan usahawan Bumi Putra dalam industri otomotif. Wakil Kelantan pula mahu Bumi Putra diberi peluang yang lebih luas dalam industri automotif dengan tidak memansuhkan permit import terbuka. Kerajaan melalui UMNO akan lebih proaktif bagi meningkatkan penguasaan orang Melayu dan Bumi Putra dalam bidang ekonomi dan pemilikan harta hartanah. Kita tidak harus terus membiarkan golongan Bumi Putra ketinggalan ketika kita mempunyai kuasa untuk mengubah keadaan. Matlamat kita bukanlah untuk merampas atau menggugat hak kaum lain, tetapi untuk memastikan orang Melayu tidak sekadar menjadi pemerhati ketika orang lain begitu gairah merebut kekayaan ekonomi negara ini.